aja jembatan besi. Eh, kita ngapain aja sih di sini? Kita tuh mau ngisi acara di konser musiknya di IKJ Jembas dan itu bakalan dimulai beberapa jam lagi loh. Nah, ada Mikers, tapi sebelum ini kita bakal keliling-keliling IKJ Jembas buat bacaan omongan buat Dynamikers. Check it out! Ternyata nggak cuma dari GKJ Kartini doang yang berpartisipasi, tapi dari GKJ-GKJ lain juga berpartisipasi, salah satunya GKJ Sunter. Nah, sekarang kita mau minta salah satu dari GKJ, orang dari GKJ Sunter buat membacain pengumuman. Misis! Halo! Halo. Siapa ya? Satu orang buat bacain pengumuman. Kita mana dulu? Hai sobat Dynamic Worship, minggu depan adalah minggu pertama di bulan November. Jadi jangan lupa teman-teman untuk hadir di ibadah Dynamic Worship dan juga persiapkan hati kalian ya, karena besok ada perjamuan kudus di ibadah. Oke? Okay? Jangan lupa. Jangan lupa. Thank you ya. Yeah. Siapa lagi ya yang bakal bacain? Gak ada orang nih. Wah, ada orang tuh. Yuk, ikut yuk. Hai, ini siapa? Tara. Tara, aku Evelyn. Oh iya. Ci, aku minta tolong dong buat bacain pengumuman buat Dewi. Oh, oke. Jangan lupa luangkan waktu kalian ya, karena Dewi akan mengadakan acara fellowship pada tanggal 21 November 2015 dengan judul 2-in-1. Tunggu informasi selanjutnya ya, guys. Makasih, Ci. Sama-sama. Tuh, dengar Dewi, ada fellowship day. Nah teman-teman, pengumuman selanjutnya bakal dibawain sama orang yang sangat amat familiar. Yuk langsung aja! Hai Em! Hai. Tolong bacain pengumuman ya buat Em. Oke. Persekutuan doa, Loving Group is Good. Pada tanggal 28 Oktober ini, hari Rabu, dengan tema Kemenangan di Tengah Ketakutan, yang akan dibawakan oleh Evangelis Dewi. Mengundang untuk jemaat Dewi sekalian hadir pada persekutuan doa ini. Thank you, bye. Nah, Dynamikers, setelah Dewi ini jangan pada pulang dulu ya, karena bakalan ada Ramatama untuk meningkatkan keakraban di antara teman-teman sekalian nih. Ya, ditunggu ya. Sekian DW Live Event hari ini. Untuk pengumuman lebih lanjut bisa dilihat di warta kalian masing-masing. Oke, oke. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami, kalian tahu siapa kami. Bye.